Hai hai hai, kembali lagi bersama channel Viral TV, di mana gosip-gosip panas dan terkini disiarkan. Dan tentunya yang paling Anda nantikan. Terima kasih atas sokongan Anda semua. Jangan lupa tekan butang subscribe dan tekan lonceng. Like, komen, dan share. Saya tak suka orang cakap begitu. Putri Sara tak fikir soal jodoh. Pilih fokus anak dan kerjanya. Sebelum ini, Putri Sara Liana pernah terpalit dengan isu dirinya sedang bercinta dengan rakan perniagaan Andi Arshil. Disebabkan itu, pelbagai fitnah dibuat oleh sesetengah pihak sehinggakan netizen mula berspekulasi tentang pelakon itu akan berkahwin dengan Andi. Menurut Harian Metro yang menghubungi Sara, dia mengakui berasa tidak selesa kerana namanya dipetik oleh seorang individu yang mengatakan dirinya bakal berkahwin. Menjawab persoalan ramai, Putri Sara berkata dia dan Andi Arshil hanyalah rakan perniagaan untuk produk penjagaan kulit. Tuduhannya bercinta dengan Andi adalah fitnah semata-mata. Saya sendiri pun tak tahu mengenai perkawinan. Saya tak suka bila ada orang yang keluarkan kenyataan sebegitu kerana ia boleh mendatangkan fitnah. Kami hanyalah rakan dalam perniagaan produk penjagaan kulit. Saya tak suka orang memandai-mandai cakap begitu sebab saya sendiri pun terkejut, katanya. Tambah Putri Sara, rakan-rakannya tidak pernah mengeluarkan apa-apa kenyataan mengenai status dirinya dengan Andi. Tetapi ada pula individu...